الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Muazzin yang bertugas di Surau ini, EJK-EJK Surau, Biro-Biro, Petugas-Petugas, Sukarelawan-Sukarelawan, seterusnya hadirin dan hadirat, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpah kurnia serta inayah yang telah diberikan, diagihkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas kita semua pada hari ini. Diberikan kita kekuatan, bantuan, keredaan dan juga kebenaran untuk kita dapat hadir ke tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada suatu waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala waktu untuk kita beribadah, waktu yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang saleh untuk menimba ilmu dan juga menambahkan amalan-amalan sunnah. Kita hadir ke dalam sebuah mujtama', perhimpunan, perkumpulan yang mudahan dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pandangan rahmatnya. Justru dengan keberkatan tempat ini, dengan kelebihan dan fadilat waktu ini, dan juga dengan kemuliaan mujtama' perhimpunan perkumpulan kita pada hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa menggolongkan kita di dalam golongan yang sentiasa diangkatkan darajatnya, diampunkan dosa-dosanya, dilapangkan segala kesempitannya, dipermudahkan segala urusannya, diselindungi, ditutupi segala keaiban dan kekurangannya. Juga kita digolongkan di dalam golongan orang-orang yang beriman dan juga yang beramal soleh di dunia maupun di hari akhirat. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan perhimpunan, perkumpulan kita pada hari ini adalah perhimpunan perkumpulan yang menjadi suatu asbab terhindarnya kita, terjauhnya kita dan juga tereloknya kita daripada berlaku ke atas kita semua, ahli keluarga kita, ahli qaryah kita dan juga negeri ini daripada mara bahaya, bala bencana, wabak penyakit dan juga segala kemungkaran, kemaksiatan dan semua perkara yang tidak diingini oleh manusia berlaku. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan adanya kita di tempat yang baik-baik ini, pada waktu yang baik, di kalangan mujtama' yang baik, dipermudahkan kita jalan untuk menuju penghabisan hidup yang baik. Dimatikan kita, diwafatkan kita dalam keadaan yang baik, pada waktu-waktu yang baik,
pada hari-hari dan juga pada tempat-tempat yang baik, juga di kalangan mujtama' yang baik dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah dan janganlah sesekali kami dimatikan ya Allah di dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini terdapat seorang ustaz selebriti ataupun wallahu a'lam ustaz selebriti ke bukan, yang ditanya oleh seorang yang memiliki iskal, memiliki kemuskilan. Pertanyaannya, wahai ustaz, adakah, kenapakah ramai wanita yang ikut Dajjal? Maka ustaz itu menjawab, nama ustaz itu tak boleh kita viral, cuma kita berikan dia satu watak seorang ustaz. Ustaz pun jawab di dalam media sosial dan tersebar ke seluruh Malaysia. Wallahu a'lam, mungkin ramai yang tahu benda ni. Katanya, Dajjal itu ramai daripada pengikutnya adalah wanita. Kerana Dajjal itu handsome. Wajahnya itu mirip Nabi Allah Isa alaihi salam. Manakala Nabi Isa alaihi salam wajahnya mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah betapa handsomenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana wanita tak terpikat, tak terikut kepada Dajjal? Itulah lebih kurang jawapan ustaz tersebut. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukannya ingin membidas ataupun ingin menyanggah apa yang disebutkan oleh ustaz tersebut. Kerana ustaz tersebut telah pun ada pendirian tersendiri dan mungkin telah pun membaca sebahagian daripada artikel berkenaan dengan Dajjal. Tapi kita harus mengadakan suatu kefahaman dan juga membetulkan persepsi. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalannya di dalam jawapan tadi ada persoalan pula. Betul ke Dajjal itu handsome? Yang keduanya, betul ke mirip wajah para anbiya seperti mana Nabi Allah Isa alaihi salam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka suka kita untuk menerangkan perkara ini pada malam ini, subhanallah. Kita tahu banyak orang yang banyak kemuskilan, rasa nak tanya, subhanallah. Bila tanya Ustaz Azhar Aidarus, Ustaz Azhar Aidarus terus mengatakan bahawasanya Dajjal tu dia punya matanya terjojol sebelah. Sebelah lagi tenggelam ke dalam. Tulang belakangnya bengkok dan kakinya itu agak kengkang. Jauh maksudnya kengkang. Jadi bagi pendapat kamu, kalau mata terjojol tu handsome ke? Itu adalah jawapan Ustaz Azhar Aidrus. Jadi subhanallah, sebenarnya apa yang kita perlu ketahui berkenaan Dajjal, dia adalah suatu perkara yang akan berubah mengikut peredaran zaman. Kalau dikatakan Dajjal itu huduh, bagaimana pula orang huduh ramai pengikut? Sedangkan di akhir zaman, ramai manusia akan mengambil penting ataupun akan memandang kepada luaran.
Perkara dalaman sedikit pun tak akan dipercayai. Bagaimana pula kalau Dajjal itu adalah seorang yang menakutkan ramai pengikut? Cuba kita fikir. Maka subhanallah, terdapat marhalah-marhalah dan juga terdapat zaman-zaman yang suatu ketika Dajjal akan jadi cantik. Dan akan berubah pula suatu ketika yang lain menjadi huduh. Maksudnya, kalau dikatakan Dajjal itu handsome, tidak keterlaluan. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan orang-orang yang soleh itu mesti handsome dan orang-orang yang taleh, orang-orang yang kafir mesti huduh. Seperti mana kita sebutkan, kalau kita katakan Fir'aun itu handsome, tak keterlaluan. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan di dalam Al-Quran suatu surah namanya surah Luqman. Yang para ulama mengatakan Luqman itu rajulun Afriqia. Dia ada seorang lelaki daripada Afrika. Yang kulitnya hitam, matanya kecil, hidungnya kembang, bibirnya tebal, rambutnya afro. Sampai ada para asatidah yang mengatakan Luqmanul Hakim itu terkeluar langsung daripada kategori orang-orang yang handsome. Nak kata handsome sikit pun tak ada. Tapi namanya menjadi suatu sebutan Al-Quran di dalam Al-Quran. Apa yang disebutkan oleh Luqmanul Hakim, itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Firman Allah itu adalah ayat yang disebutkan oleh Luqmanul Hakim. Memberi makna tidak keterlaluan. Kalaulah sebaliknya kita sebutkan orang-orang yang kafir dan jahat itu adalah handsome. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, Dajjal itu definisinya dia adalah seorang manusia lelaki. Yang telah pun dilahirkan semenjak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan juga dikekalkan, dipanjangkan usianya sehingga akhir zaman. Lelaki ini membawa ajaran-ajaran Yahudi. Kemunculannya di akhir zaman memenangkan orang Yahudi. Dan juga mengalahkan orang-orang Islam. Hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemunculan Dajjal dalam sebuah hadis menyebutkan awwalu ma yad'u ila shalah. Dajjal itu awal-awalnya muncul mengajak orang mendirikan solat. Summa ba'da dzalika yadda'i annahu an-nabi. Kemudiannya dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Summa yadda'i annahu ilah. Dan kemudiannya dia mengaku dirinya Tuhan. Fatughsha 'ainahu wa tuqta' udhunuhu wa tuktabu baina 'ainayhi kafara. Pada waktu itulah kata Rasulullah SAW, terbuta sebelah matanya, terpotong sebelah telinganya, dan tertulis di antara dua keningnya kafara. Dalam sebuah hadis yang lain mengatakan yuqra'u hatta wa in kana 'amiyan yuqra'u hatta wa in kana ummiyan. Tulisan kafara itu dapat dibaca walaupun orang itu buta huruf. Dalam hadis yang lain. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini sahaja menunjukkan kemunculan Dajjal itu bukannya suatu perkara yang tiba-tiba menjelma, tetapi berperingkat-peringkat. Kemunculan Dajjal berperingkat-peringkat. Seperti mana agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini berkembang dengan berperingkat-peringkat, begitu juga Dajjal muncul dengan berperingkat-peringkat menonjolkan dirinya di akhir zaman. Disebutkan bahawa lelaki ini
telah pun diikat oleh jasasah ketika mana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Supaya zaman Rasulullah itu sunyi daripada segala fitnah, tidak berlaku fitnah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Lelaki tersebut diikat oleh jasasah di sebuah pulau dalam gua di sebelah buah pulau. Maka disebutkan ditemui oleh seorang lelaki padri namanya Sayyidina Tamim Ad-Dari Al-Khudri. Seorang lelaki padri awalnya adalah rahib Yahudi. Telah mendapati agama Yahudi itu sudah pun tidak lagi relevan dan telah pun terpesong. Maka bertukar kepada agama Kristian ataupun Nasrani. Bila beliau mendapati bahawasanya agama Nasrani itu sudah pun tidak betul, maka bertukar pula agamanya kepada agama Islam. Semasa berjalan untuk mencari agama Islam daripada Rasulullah SAW, di tengah-tengah perjalanan dipukul taufan. Maka subhanallah semuanya ambil bot-bot pengaman. Wallahu a'lam, adakah orang yang meninggal dunia dalam taufan tersebut tak diberitahu. Tetapi yang selamat naik ke atas bot-bot pengaman ataupun berdayung di atas sampan-sampan adalah 30 orang lelaki bersama dengan Tamim Ad-Dari. Berdayunglah sampan mereka, bot-bot pengaman mereka ikut Tamim Ad-Dari sampai terdampar di sebuah pulau. Maka dalam pulau itu Tamim Ad-Dari dengan 30 orang lelaki tersempat dengan jasasah. Jasasah itu seekor haiwan yang bulunya sangat lebat. Tak tahu mana ekor, mana kepala. Bulunya lebat sangat sampai terserit-serit ke lantai. Subhanallah. Sebab itulah orang Inggeris dibuat cerita Tarzan. Tarzan tu manusia yang jaga dia gorila. Dia mirip dengan cerita Dajjal. Dajjal tu manusia yang jaga jasasah. Subhanallah. Sama juga dengan cerita Jungle Book. Jungle Book juga yang Mowgli tu, budak kecil tu. Dia seorang budak lelaki yang jaganya beruang. Dua-dua ekor haiwan tu, dua-duanya haiwan yang berbulu. Subhanallah. Dan kebanyakan daripada filem-filem mereka akan mengambil idea daripada situ. Kebanyakan. Sebab itulah subhanallah, kita tengok mereka akan berikan binatang yang berbulu ni satu watak utama. Contohnya King Kong. Watak utama dalam sebuah filem. Subhanallah. Binatang. Rasanya dekat Malaysia ni tak ada lagi filem yang haiwan watak utama. Melainkan Jebon. Sahaja. Tak ada lagi kita. Tapi kalaulah orang putih, orang Inggeris, dia banyak meletakkan cerita berkenaan haiwan-haiwan. Di antaranya anaconda. Di antaranya King Kong. Di antaranya subhanallah yang kita lihat apa nama itu? Yang ikan hiu besar tu. Subhanallah, ikan paus ke ikan hiu. Diorang letakkan watak-watak utama adalah haiwan dalam filem-filem mereka. Di antaranya cerita tentang piranha. Malaysia tak buat lagi. Malaysia tak buat lagi cerita pasal cerita pasal musang berjanggut tu, itu pun bukan haiwan. Cerita musang berjanggut tu tajuk je, tajuk haiwan, tapi bukan cerita haiwan. Tak ada lagi, Malaysia tak buat lagi. Subhanallah, tak tahu mungkin kekurangan teknologi ke ataupun kekurangan pelakon yang nak berlakon jadi haiwan tu ke, wallahu a'lam. Subhanallah. Sebab itulah dia orang punya perfilman tu maju. Dia ada cerita pasal haiwan, ada cerita pasal superhero, ada cerita pasal perang-perang. Malaysia kalau cerita lebih kurang sama semua. Lebih kurang sama formatnya, subhanallah. Dia susah nak lari daripada yang kebiasaannya. Hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Sayyidina Tamim Ad-Dari dan 30 orang lelaki tersempat dengan jasasah. Maka 30 orang lelaki itu terkejut dan takut. Terdapat di kalangan mereka yang nak lari. Tapi jasasah itu berkata kepada
Tamim Ad-Dari katanya, wahai wahai manusia, kamu jangan takut. Aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga lelaki di dalam gua tu. Tamim Ad-Dari mengatakan, di sini ada manusia? Kata Jasasah, ya, ada manusia. Lalu Tamim Ad-Dari mengatakan, semua 30 orang lelaki tunggu sini, biar aku jumpa dengan Jasasah, biar aku jumpa dengan lelaki tersebut. Masuk dalam gua, subhanallah, nampaklah satu sekujur badan yang tidak berpakaian, subhanallah, pada waktu itu. Dikatakan a'zamul juddah, dia adalah badan yang sangat-sangat sangat-sangat kental. Subhanallah. Maka bertanyalah Tamim Ad-Dari kepada lelaki tersebut. Wahai lelaki, aku nak pergi ke Madinah, tunjukkan aku jalan ke Madinah. Lalu lelaki tersebut yang dia adalah Dajjal berkata, boleh, tapi tolong jawab soalan-soalan aku dulu. Maka disoallah Tamim Ad-Dari dengan 10 soalan. Salah satunya, katanya, wahai manusia, daripada sebelah barat, daripada tempat kita ini, terdapat seorang lelaki namanya Muhammad bin Abdullah. Pengikutnya orang-orang Arab. Adakah dia masih hidup? Maka Tamim Ad-Dari mengatakan bahawasanya, iya, Muhammad bin Abdullah, pengikutnya orang-orang Arab. Dan dia masih hidup. Lalu berkata laki yang di dalam gua tersebut, katanya, wahai manusia, kalaulah lelaki tersebut mati suatu hari nanti, meninggal dunia pada suatu hari nanti, waktu itu aku akan terlepas daripada gariku. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah pun 1500 tahun yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Rasa-rasanya Dajjal masih tak terlepas ke? Rasa-rasanya Dajjal masih belum terlepas ke? Jawapannya confirm sudah terlepas. Confirm sudah ada di kalangan manusia sekarang ini, subhanallah. Hanya sahaja kita tidak mengetahui siapakah dia. Kecuali, subhanallah, mungkin orang-orang yang soleh, ahli ibadah akan dapat kesan bahawa dia itu adalah Dajjal. Walau bagaimanapun, itu adalah sekadar andaian dan juga perasaan. Adapun benar-benar kenal, belum lagi. Disebutkan bahawasanya, apabila wafat saja Rasulullah SAW, maka Dajjal pada waktu itu, subhanallah, sedikit demi sedikit terlepas. Bila wafat Rasulullah, maka gari yang berada di tangannya itu, yang diperbuat daripada besi kuning, sedikit demi sedikit mencair seperti mana lilin yang dibakar api. Sehinggalah Dajjal terlepas daripada ikatannya pada waktu itu. Apabila terlepas saja Dajjal, keluarlah Dajjal itu, subhanallah, pergi ke bumi Najd. Terus pergi ke bumi Najd untuk menuntut agama Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari ilmu Islam. Kerana apa dia menuntut ilmu Islam? Sebab yang dia nak sesatkan orang Islam. Seperti mana dia masuk ke dalam umat Nabi Allah Musa alaihissalam, dia belajar umat Nabi Allah Musa itu nak apa. Seperti mana dia masuk ke dalam puak Hawariyun, dia belajar puak Hawariyun tu suka apa. Sehingga dia dapat menyesatkan dua kaum tersebut. Sampaikan tak ada lagi dah di antara umat Nabi Allah Musa AS yang kekal beriman selepas itu. Subhanallah. Tak ada lagi dah puak Hawariyun daripada umat Nabi Allah Isa AS yang kekal beriman selepas itu. Begitu jugalah dia masuk dalam kalangan umat Muhammad, belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan umat Muhammad. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka panjanglah perjalanannya Dajjal ini, wal'iyadzubillah, sehingga pada suatu ketika ingin dibunuh tapi tak dapat, ingin dibunuh tapi tak dapat, subhanallah. Kerana dia sendiri pun tahu, dia bukannya akan meninggal dunia, akan mati pada tangan manusia-manusia biasa. Dia hanya akan mati di tangan Nabi Allah Isa AS.
maka dipanjangkan usia lelaki tersebut sehinggalah akhir zaman. Apabila berlaku sahaja akhir zaman, maka terbinanya suatu tali barut dan pembantu-pembantu Dajjal. Daripada Freemason, daripada Illuminati, daripada teori konspirasi, daripada cendekiawan dan sebagainya. Semua daripada tali barut ini subhanallah menyampaikan agenda Dajjal. Dajjal ini dia adalah penipu tahap pertama sekali. Kaki kencing tahap pertama sekali. Subhanallah. Bahawasanya di antara fitnah Dajjal yang kita sangat takut sangat ni subhanallah, pada hari yang lepas, kemarin lah subhanallah, ana datang satu kempen ataupun tajaan. Oh, ada orang nak taja kita masuk multi level marketing. Jadi dia datang dengan produk-produk dia. Jadi nak cakap produk dia bagus, subhanallah. Dia cakap produk dia bagus, masya-Allah. Jadi dia buatlah satu demo. Dia datangkan dengan dua cawan air. Dua cawan air kan. Lepas tu dua-dua cawan air tu diletakkan chemical sehingga jadi warna biru. Cecair biru katanya. Adalah untuk apa namanya, ujian makmal. Orang makmal selalu guna tu untuk menyifatkan itu adalah kekotoran dalam badan. Maka cawan yang A diletakkan ubat produk tersebut. Cawan B diletakkan ubat produk X. Jadi kita sifatkan produk tersebut dia punya produk X, produk yang entah apa. Jadi digaul lah, gaul. Maka produk yang tersebut tu subhanallah dia beransur jadi jernih balik airnya. Adapun yang produk yang X itu airnya tak jadi-jadi jernih, malah makin menambahkan keruh. Jadinya subhanallah produk itu dikenali dan juga produk itu subhanallah dibeli oleh ramai orang-orang Islam. Kerana apa? Orang Islam subhanallah meyakini produk tersebut. Kita tak kata itu tipu. Tetapi bayangkan yang kita makan itu daripada produk yang baik ini rupa-rupanya Dajjal punya. Kita nak beli ke tak nak? Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, kulu minat tayyibati wa'malus salihat. Makan daripada yang baik. Sekarang ni, kalau yang ni jadi kotor, yang ni jadi jernih. Tapi ni Dajjal punya. Kita pilih yang ni. Kita tak termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Nampak tak fitnah Dajjal macam mana? Nampak tak? Fitnah Dajjal tu macam mana, tahu tak? Macam itulah subhanallah. Sekarang ini subhanallah, semua ubat-ubatan dalam dunia ini subhanallah yang dikondukta oleh orang-orang Yahudi. Yang kita kenal Yahudi ini subhanallah akan mengambil idea-idea daripada Dajjal. Confirm. Ubat-ubatan tersebutlah subhanallah yang mengandungi nikotin lah, parasitamol lah, walau dalam keadaan yang sedikit yang dibenarkan, tetap juga namanya dadah. Subhanallah. Di dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala katanya ma askara kathiruhu faqaliluhul haram. Apa yang memabukkan apabila diambil banyak maka sikit pun haram. Sekarang kita makan Panadol. Panadol tu ada parasitamol. Parasitamol tu subhanallah kalau banyak dia jadi dadah. Jadi kita ni gian. Kalau sedikit haram tak? Wallahu a'lam, pasal dia bukan Arab. Pasal Arab terus digazetkan haram dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada perincian di kalangan para ulama. Tapi subhanallah benda ini kita boleh berkompromi. Benda ini kita boleh berkompromi pasal apa? Kita nampak hasilnya yang serta-merta. Maka ada kajian-kajian yang mendatangkan bahawasanya ubat-ubatan itu bila kita makan hampir-hampir akan merosakkan tubuh badan. Kerana apa? Kita akan bergantung dengan ubat tersebut seumur hidup. Nanti akhir zaman, yang buat tu Dajjal ni. Ubat-ubatan tadi tu semuanya yang buat Dajjal. Nanti di akhir zaman,
Dajjal akan muncul dan dialah yang akan mengatakan kepada manusia, wahai manusia, kamu makan ubat apa? Kita pun sebutlah, saya makan ubat tu, makan ubat ni. Ubat ini dia tak memberikan kesan. Malah dia menambahkan itu, menambahkan ini, subhanallah. Kamu nak selamat daripada ubat tu tak? Kita pun kata, mestilah nak. Aku ada produk yang baru. Yang boleh menghilangkan semua kesan-kesan degil daripada badan awak, subhanallah. Produk ini adalah produk yang terbaik di dalam dunia. Nak ikut ke tak nak? Dajjal itu, dia yang sebarkan permasalahan. Nanti dia muncul di akhir zaman sebagai orang yang nak settlekan permasalahan. Nak ikut mana satu? Subhanallah. Hadirin ada rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rasa gerun, rasa takut dengan kelompok, dengan jamaah, dengan lambang-lambang, dengan simbol-simbol yang dikenali sebagai Illuminati, dikenali sebagai Freemason, dikenali sebagai perkara-perkara yang kita ini subhanallah selalunya baca dan belajar. Benda itu semua benar daripada Dajjal. Disebarkan oleh kuncu-kuncu dan tali barutnya Dajjal, pembantu-pembantunya. Sampai kita takut dengan benda itu subhanallah. Nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal yang sebenar. Muncul Dajjal yang sebenar. Dajjal yang sebenar mengatakan bahawasanya, wahai manusia, kamu takut tak itu Freemason? Eh, mestilah takut. Itu fitnah. Kamu takut tak itu yang namanya subhanallah Illuminati? Takut itu fitnah. Ikut aku. Aku selamatkan kamu daripada benda itu semua. Nak ikut tak Dajjal sebenar? Dia yang sebarkan semua maklumat bahawasanya fitnah itu akan datang daripada fulan bin fulan, fulan bin fulan. Dan nanti di akhir zaman, dialah yang akan muncul seolah-olah seorang penyelamat. Itulah ibaratnya fitnah Dajjal. InsyaAllah kita sambung kembali selepas daripada laungan azan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fitnah Dajjal itu di akhir zaman adalah fitnah yang datang dalam bentuk yang kita tidak sangka-sangka. Sehingga kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal-awal kemunculan Dajjal itu adalah mengajak manusia untuk mendirikan solat. Bayangkan kita ini pada hari ini telah dibelenggu dengan gejala-gejala sosial. Semua daripada sendi kehidupan manusia telah pun diserang dengan gejala-gejala yang tidak baik. Bukan sekat gejala sosial sahaja. Sekarang ini ada gejala politik. Sekarang ini ada gejala pentadbiran. Sekarang ini ada gejala ekonomi. Sekarang ini ada gejala-gejala yang kita ini sangat takut untuk hidup di zaman sekarang. Hadirin ada rahmat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah terfikir tak? Perkara ini semuanya subhanallah disebarkan oleh tali barut pembantu-pembantunya dan jalan sebenar. Nanti dan jalan sebenar subhanallah di akhir zaman akan muncul, datang ke masjid, datang ke surau, datang ke hadapan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan, wahai umat Muhammad, sekarang kamu itu telah pun diserang dengan gejala-gejala ini. Maka jangan kita melengah-lengah lagi. Mari kita semua menunaikan solat. Waktu itu kalau Dajjal sebenar cakap macam itu, kita tak mengikut ke? Subhanallah. Tanya Tuan Pengerusi surau. Nak ikut ke tak nak? Ikut kan? Itu dia fitnah Dajjal. Dia yang buat masalah keseluruhannya ini. Nanti di akhir zaman, dia akan muncul sebagai orang yang nak selesaikan masalah. Sebab itulah, manusia sangat-sangat bergantung harapan pada waktu itu kepada Dajjal. Pasal fitnahnya itu adalah fitnah yang sangat-sangat cerdik dan cilik, kata orang. Pembantu Dajjal itu bukannya bantu untuk Dajjal tu subhanallah. Bukannya bantu Dajjal tu. Sekarang ni kita takut. Freemason takut, semua takut. Nanti yang sesatkan kita bukan Freemason tu, Dajjal. Dajjal tu, dia nak bantu kita selamat daripada Freemason tu. Subhanallah. Jadi,
adakah kita tak payah takut kerumusan? Tak, maksudnya boleh je saja kita boleh takut, tapi jangan terpedaya dengan sesiapa yang mengatakan aku boleh selamatkan kamu. Kerana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sahaja mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu. Maksudnya bila sampai sahaja zaman tidak ada rasul macam zaman kita sekarang, tidak ada siapa yang boleh selamatkan siapa melainkan diri sendiri, selamatkan diri sendiri dan juga ahli keluarganya. Hadirin ada rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ada seorang ulama kerap memberitahu bahawasanya permasalahan dalam dunia ini tidak akan selesai selagi mana manusia mengatakan aku boleh selesaikan masalah. Tapi permasalahan dalam dunia ini akan selesai sekiranya setiap orang mengatakan aku akan ubah diri aku sendiri. Itu saja jalannya. Kalau ada orang kata saya boleh selesaikan masalah ni, maksudnya akan bertambah masalah. Subhanallah. Pasal apa? Yang akan cakap macam itu bukan seorang. Semua orang cakap macam itu. Semua orang cakap macam itu nanti. Berlakulah pertelagahan, pergaduhan, perselisihan. Bertambah masalah subhanallah, bukannya berkurangan. Hadirin ada rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah di akhir zaman tidak mustahil apabila Dajjal mengajak kita ini semua untuk mendirikan solat, kita terpaksa dan kita ini rela untuk ikut. Pasal apa subhanallah, kita dibelenggu dengan fitnah di kanan dan kiri, hadapan dan belakang, dan kita rasa tak ada jalan penyelamat melainkan ikut Dajjal tu. Makanya subhanallah, ini adalah gambaran yang sebenar mengenai Dajjal. Sebelum ni kita rasa macam tak takut sangat dengan Dajjal. Rasanya boleh lawan kalau jumpa. Tapi bila gambaran yang macam ini, rasa-rasanya Tok Siak, Tok Imam, Ustaz Seban Besar mana pun subhanallah akan terikut juga dengan Dajjal. Pasal apa? Kita ni subhanallah diletakkan di tengah-tengah padang pasir sampai kita kehausan. Lepas tu orang yang sama juga yang jadikan padang pasir tu, yang letakkan kita kat padang pasir tu, orang tu letak kita kat padang pasir. Dia datang, dia bawa air. Nah, minum air aku ni. Subhanallah. Nak minum ke tak nak? Hadirin ada rahmat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibarat fitnatul dajjal. Fitnah yang sangat ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku di zaman sekarang ini daripada fitnah, kita masih boleh melawan. Kita masih boleh mengatakan tidak. Tapi bila berlaku fitnah dajjal, kita nak katakan tidak adalah benda yang kita rasa mustahil. Dan kita nak katakan ia adalah benda yang kita rasakan itu takut kerana ikut Dajjal. Pilih. Nak ikut Dajjal selamat. Tak nak ikut Dajjal, kamu akan melarat. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Dajjal akan mengaku dirinya sebagai seorang Nabi. Mustahil Dajjal mengaku dirinya adalah seorang Nabi. Melainkan dia adalah memiliki ciri-ciri seperti mana yang diberitahu di dalam akidah. Bahawa Nabi itu sekian, sekian, sekian. Sifatnya dan sifat Dajjal ada sifat tersebut. Subhanallah. Dan mustahillah pada waktu itu Dajjal itu huduh. Mana ada orang nak percaya kalau dia mengaku Nabi. Mata terjojol sebelah. Subhanallah. Boleh ada orang percaya dia tu Nabi. Betul tak? Tak ada subhanallah, takkan ada orang percaya. Melainkan Dajjal itu pada waktu itu, pada penampilan yang sempurna, iaitu cantik. Maksud cantik itu, pandangan manusia akan merasakan itulah dia Nabi. Walaupun subhanallah, daripada sudut kaedahnya sudah pun salah. Kaedahnya bahawasanya tidak ada Nabi lagi selepas Rasulullah SAW. Tetapi Dajjal, dia kan belajar agama. Dia belajar tentang Islam. Dia boleh pesongkan mana-mana dalil, mana-mana hadis, mana-mana Al-Quran untuk bagi tahu yang akan ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Maka ramailah manusia yang akan ikut dia, mengaku dia itu adalah seorang Nabi. Subhanallah. Kemudiannya, setelah ramai umat Muhammad yang ikut di belakangnya menunaikan solat, subhanallah,
yang ramai ikut dia di belakang yang menunaikan solat itu semuanya, hampir semua mengaku dia adalah Nabi. Kemudiannya, di hadapan umat Muhammad di seluruh dunia ni, dia mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan, kata Rasulullah. Yadda'i annahu ilah. Kemudian dia adalah, dia mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan. Waktu itulah, tughsya'ainahu, buta sebelah matanya. Tughta'udhunuhu, terpotong sebelah telinganya. Waktu kitabu baina ainaihi kafara, tertulis di antara dua keningnya, kafara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang di dalam sebuah hadis mengatakan, subhanallah, Dajjal ketika mana dia mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan, dia duduk di sebuah tebing yang tinggi di luar kota Madinah. Lalu memberikan khutbah di dalam sebuah masjid. Bayangkan, tempat Dajjal ada masjid. Tak ada gereja. Tak ada gereja, tak ada kuil, tak ada tokong. Yang ada masjid, subhanallah. Kalau kita tengok tempat ada masjid, tempat itu Islam lah, betul tak? Tempat Islam, subhanallah. Dajjal beri khutbah di hadapan berpuluh ribu orang umat Muhammad pada ketika itu. Khutbahnya menyebutkan suatu hadis. Apa kata Dajjal? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min anbiya'in illa wa anzara qaumahu ad-dajjal." Tidak ada seorang nabi pun melainkan telah pun mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Yang sebut tu Dajjal. Yang sebut tu Dajjal. Nampak tak Dajjal macam mana? Ha, subhanallah. Tidak ada seorang nabi pun melainkan mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Illa annahum lam yaqul syai', kecuali para anbiya terdahulu tidak mengatakan sesuatu perkara. Para anbiya keseluruhannya, ini sabda Rasulullah ni yang petik dalam, yang dipetik di dalam khutbah oleh Dajjal. Wah, subhanallah. Lalu subhanallah, katanya nabi semuanya mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Kecuali Nabi tak bagi tahu Dajjal tu buta sebelah matanya. Katanya, ala innahum lam yaqul syai'. Kecuali Nabi tidak memberitahu suatu perkara dekat kepada umatnya. Apakah dia? Ala innahu a'war wa anna rabbakum laisa bi'a'war. Katanya, menyebut kalimah hadis tersebut. Katanya bahawasanya Dajjal itu adalah seorang lelaki yang buta sebelah matanya. Sedangkan Tuhan kamu, dia tunding dirinya. Tuhan kamu adalah tidak buta sebelah matanya. Waktu itulah nak membuktikan dia bukan Tuhan, dibutakan sebelah matanya waktu itu. Terpotong sebelah telinganya pada waktu itu. Dan tertulis di antara dua keningnya, kafara. Terdapat asbab mengapa berlakunya sedemikian. Bukannya tiba-tiba saja matanya buta sebelah. Tidak, subhanallah. Dia ada asbab. Maksudnya, subhanallah, mungkin terkena lembing ataupun terkena serangga ataupun terkena penyakit waktu itu, subhanallah, wallahu a'lam, dengan asbab maka buta sebelah matanya dan terpotong sebelah telinganya. Mengikut suatu penceritaan yang wallahu a'lam ia benar ataupun tidak. Kalau benar maka tidak salah, kalau tak benar pun tak salah juga pasal dia belum berlaku. Ini adalah ijtihad di kalangan para ulama. Ada orang-orang yang cerita sedemikian. Katanya bahawasanya ketika mana Dajjal mengaku dirinya Tuhan, maka subhanallah terdapat seorang anak muda daripada belakang masjid. Dia membalingkan lembing kena mata Dajjal. Lembing tu kena mata. Maka mata tu dibuka. Bila dia buka saja, terjojol, terkeluar mata tersebut Dajjal. Subhanallah. Lalu ada seorang anak-anak muda, budak-budak, budak kecil, panjat ke bahu belakang, cantas rambutnya. Rambut Dajjal tu sebenarnya panjang. Tapi diikat kemas. Supaya tak nampak. Subhanallah. Dicantas rambutnya, terpotong sebelah telinganya. Subhanallah. Maka jadilah Dajjal tu sedemikian. Ada juga para ulama yang mengatakan Dajjal itu adalah dua wajah. Wajah di sebelah kirinya adalah sehuduh-huduh wajah manusia. Wajah di sebelah kanannya pula secantik-santik wajah manusia. Bila dia pandang sebelah ke sebelah kiri, kita nampak muka kanannya itu adalah cantik. Bila dia pandang ke sebelah kanan,
kita nampak muka kiri itunya adalah orang yang paling hodoh. Pasal apa? Pasal mungkin yang disebutkan tentang balingan lembing ataupun potongan telinga tersebut menyebabkan mukanya sebelah jadi hodoh. Waktu itulah subhanallah, Dajjal diketahui dia adalah Dajjal. Sebelum itu Dajjal, orang tak tahu dia Dajjal. Tetap juga dalam masjid itu semuanya bangun cari orang yang buat perkara tu. Mereka nak bunuh orang yang buat tu. Bukannya bangun nak tinggalkan masjid pasal itu Dajjal. Tidak. Pasal apa? Mereka dah terpaut hati lama. Subhanallah. Macam kita ni subhanallah makan ubat mujarab sungguh. Satu hari kita tahu tu Dajjal punya. Kita nak tinggal ke? Nak tinggal ke? Subhanallah. Kata ustaz, saya makan ubat tu, darah tinggi hilang, lemah jantung hilang. Subhanallah. Saya punya, saya kencing manis sampai kaki dah busuk. Busuk kaki pun dah hilang. Makan ubat tu. Bayangkan satu hari nanti, Dajjal kata tu syarikat aku tu. Ha, macam mana? Nak tinggalkan dia? Nak tinggalkan ke ubat tu? Begitulah juga orang yang ada dalam masjid. Ketika mana dia itu subhanallah melihat Dajjal itu dilakukan sedemikian, maka bangun semua orang dalam masjid cari budak yang buat tu. Mereka tangkap subhanallah, dibawa di hadapan Dajjal, maka Dajjal bunuh dua orang budak tu. Di dalam hadis ada menyebutkan tiga ataupun empat orang budak yang akan dibunuh oleh Dajjal. Hadis sahih. Subhanallah. Dan dikatakan budak tu dah lahir dah. Ada di kalangan pengamatan, orang yang mengamatkan benda-benda ni semua, memerhatikan benda ni semua, mereka mengatakan budak tu dah lahir sekarang. Subhanallah. Maksud budak tu, dia akan, zaman Dajjal, dia adalah usia-usia remaja. Sekarang dia masih lagi baby. Yang boleh bercakap waktu kecil. Mereka ni luar biasa. Dia bukan macam manusia biasa. Mereka luar biasa. Subhanallah. Mereka semua dibunuh di tangan Dajjal. Dajjal bunuh dia. Subhanallah. Hadirin ada rahmat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermulalah 40 hari perjalanan dakwah Dajjal. Perjalanan menyesatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari 40 malam. Berhentinya hari ke-40 bukannya kerana sudah selesai daripada dakwahnya. Berhenti hari ke-40 kerana Dajjal dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Kalau Nabi Isa alaihi salam tak turun, maka berterusanlah dakwahnya sehinggalah beribu-ribu tahun. Takkan berhenti. Kalau syaitan tak reti putus asa, ini kan pula Dajjal. Hadirin ada rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan Dajjal itu adalah handsome mukanya macam Iron Aziz ke, macam Rosham Noor ke, macam Brad Pitt ke, macam Tom Cruise ke, tak keterlaluan. Pasal Rasulullah SAW ketika mana menyatakan tentang wajah Dajjal. Katanya, ra'aitu Dajjal fi lailatin usriyabi. Aku melihat Dajjal ketika mana malam aku diisrakan, kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa wajhu? Wahai Rasulullah, bagaimanakah wajah Dajjal? Lalu Rasulullah mengatakan, wajah Dajjal itu seperti mana wajah Fulan bin Fulan daripada kalangan para sahabat. Wajah Dajjal tu macam muka salah seorang daripada kalangan para sahabat, disebutkan nama dalam hadis. Wallahu a'lam, kita pun sudah lupa namanya apa. Sampaikan sahabat itu menangis. Katanya, wahai Rasulullah, muka aku macam Dajjal. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, la yadduru idha shibhu fil wajh. Tidak akan mudarat kalaulah yang serupa tu hanyalah wajah. Yang mudarat kalau perangai serupa. Ha, subhanallah. Muka kamu macam Fir'aun tak apa kalau masih beriman. Tapi jangan sampai perangai kamu macam Fir'aun. Walaupun muka macam mufti wilayah. Ha, muka mufti wilayah baik. Tapi perangai Fir'aun. Mudarat. Tapi kalau terbalik, subhanallah, perangai mufti wilayah tapi muka Fir'aun, tak memudaratkan. Maksudnya tak apa sahaja. Kalau orang kata, eh kenapa muka kau ni macam Namrud ya? Tak apa. Jangan takut. Subhanallah. Jadinya hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak keterlaluan dikatakan kalaulah Dajjal itu handsome. Tak keterlaluan kerana Rasulullah menyamakan muka Dajjal macam muka sahabat. Tetapi
yang menjadi keterlaluan apabila fulan tersebut menyatakan Dajjal itu adalah seperti mana muka salah seorang para anbiya. Ini menjadi masalah. Apakah masalahnya, subhanallah? Kerana anbiya itu dikaitkan pula dengan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muka Nabi Muhammad. Kalaulah ianya terkait dengan muka Nabi Muhammad, maka ianya perlu disanggah dan perlu dinafikan sekeras-kerasnya. Tak benar perkara itu. Kerana apa, subhanallah? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, dan hadis ini sahih. Kata Rasulullah SAW, inna syaitana la yatazayyabi. Sesungguhnya syaitan tidak akan dapat menyerupai wajahku. Memberi makna syaitan, syaitan sedunia takkan sama mukanya dengan muka Rasulullah. Kenapa syaitan takkan dapat menyerupai muka Rasulullah? Pasal muka mereka pun tak macam muka Rasulullah. Habis itu buat apa diorang nak serupakan muka diorang dengan muka Rasulullah? Kalau muka diorang macam muka Rasulullah, betul tak? Di dalam Al-Quran mengatakan bahawasanya syaitan itu adalah dua bahagi, yaitu minal jinnati wan nas, ayat terakhir sekali daripada ayat Al-Quran. Yaitu syaitan terdiri daripada kalangan jin dan syaitan terdiri daripada kalangan manusia. Syaitan itu bukannya makhluk yang khusus namanya syaitan. Tidak, tapi dia adalah status kepada jin yang dia adalah berstatuskan syaitan, dan juga status kepada manusia yang dia statusnya syaitan. Contoh macam inilah senang cerita, subhanallah. Kita ni adalah manusia, tapi status kita adalah seorang pemimpin. Itu ibaratnya. Contohlah, seorang manusia, statusnya adalah seorang nabi. Contoh. Tapi nabi hanya kalangan manusia saja. Kalangan ni tak ada nabi. Tapi jin, tapi syaitan, dia adalah terdiri daripada kalangan jin dan manusia. Memberi makna syaitan, dia bukannya sejenis makhluk yang khusus namanya syaitan. Tidak. Tapi dia adalah kalangan jin yang berstatuskan syaitan. Dan dia juga kalangan manusia yang berstatuskan syaitan. Terdapat manusia yang memang benar-benar dia adalah syaitan. Subhanallah. Manusia yang syaitan tu, dia tak adalah tanduk. Dia tak adalah ekor. Yang ada tanduk, ada ekor tu kerbau. Subhanallah. Bukan syaitan. Kalau yang jin pula, subhanallah. Jin ni dia suka menyerupai haiwan, suka menyerupai manusia. Maka kebanyakan jin yang mereka itu adalah syaitan, suka menyerupai haiwan-haiwan yang bertanduk. Itu dia. Sebab itulah kita bila tengok syaitan tu ada tanduk. Pasal apa? Dia orang suka menyerupai haiwan yang ada tanduk. Contohnya kerbau. Contohnya lembu. Subhanallah. Tak salah kerbau lembu tu. Tapi salah jin yang menyerupai itu. Yang statusnya itu adalah syaitan. Jadi para ulama, khususnya guru kami mengatakan, syaitan daripada kalangan jin itu, syaitan daripada kalangan jin, penghulunya adalah iblis. Iblis itu tak dinamakan syaitan dalam Al-Quran. Tapi status dia syaitan kerana dia adalah daripada kalangan jin. Katanya, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ketika mana Tuhan kamu menyuruh semua para malaikat sujud kepada Nabi Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia adalah daripada kalangan jin dan dia ingkar arahan Tuhannya. Maka subhanallah, itu adalah penghulu kepada kalangan syaitan daripada bangsa jin. Iblis tu, dia jin. Dan dia punya status adalah penghulu, presiden, panglima kepada semua syaitan kalangan jin. Adapun manusia pula, terdapat juga syaitan di kalangan manusia. Guru kami mengatakan penghulu syaitan di kalangan manusia adalah Dajjal. Dajjal itu manusia. Dan dia akan merekrut manusia-manusia lain jadi macam dia.
yang semua orang-orang yang ikut perangai dia adalah syaitan. Subhanallah. Ada manusia yang dia memang betul-betul syaitan. Maksudnya dia takkan jadi manusia dah. Subhanallah. Kita ni kadang-kadang jadi syaitan. Kita ni kadang-kadang jadi syaitan. Tapi ada manusia yang dia memang syaitan. Memang dia ada menyandang jawatan syaitan. Subhanallah. Nak sebut namanya kita tak kenal. Tapi mereka itulah orang-orang yang menyebarkan ideologi-ideologi yang menyesatkan dan juga yang menjadikan umat Muhammad sentiasa dalam keadaan terbelenggu dan juga penuh kemaksiatan. Ideologi itu disampaikan oleh syaitan tu. Mereka adalah pemimpin-pemimpin, cendekiawan-cendekiawan, ahli agama Yahudi. Subhanallah. Ada orang kata dia tu manusia ke syaitan? Dia tu syaitan lah, tapi kalangan manusia. Ha, subhanallah. Jadi penghulunya Dajjal. Maka Dajjal itulah penghulu kepada syaitan kalangan manusia. Memberi makna syaitan yang paling besar sekali di kalangan manusia adalah Dajjal. Maka Dajjal takkan dapat menyerupai wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dia syaitan. Maka adakah muka syaitan, adakah muka Dajjal itu macam muka Nabi Allah Isa alaihi salam? Tidak. Adakah Dajjal itu mukanya serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih-lebih lagi tidak. Kerana syaitan takkan dapat menyerupai wajah para anbiya. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Dajjal itu adalah syaitan kalangan manusia. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terungkailah dan juga terjelaslah banyak persoalan yang banyak ustaz terima. Betul ke ustaz? Dajjal tu handsome. Sekarang banyak tu, soalan popular sekarang. Jawapannya mudah cerita. Boleh jadi Dajjal tu handsome sebelum daripada dia dikenali sebagai seorang Dajjal di akhir zaman. Tetapi kalau dikaitkan dengan wajah para anbiya, maka dia tidak akan serupa dengan wajah para anbiya kerana Dajjal itu syaitan dan syaitan takkan dapat menyerupai wajah para anbiya. Apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada fitnah lelaki durjana ini di akhir zaman. Menjadikan kita terjauh daripada segala fitnah kehidupan, fitnah kekeluargaan, fitnah keuangan dan juga fitnah kekayaan dan kemiskinan. Jauhilah kami daripada semua jenis fitnah ya Allah, dunia dan di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lakukan sedemikian juga ya Allah ke atas ibu bapa kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami dan semua orang yang mengirimkan doa kepada kami ya Allah dan meminta kami mendoakan mereka, maka titipkan doa ini terrealisasi dan juga termustajab ke atas mereka juga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata, tutur bicara kasar bahasa. Kami ada bawakan tabung untuk mengutip dana pembangunan Ribat Al-Mashhur yang kami akan dirikan dekat Kampung Sijangkang, Teluk Panglima Garang, Selangor Darul Ihsan. Jadi siapa yang infakkan itu, kita doakan mudah-mudahan dia mendapat suatu inayah bantuan hidup di dunia dan di hari kiamat dia akan menemui kembali ganjaran yang diinfakkan itu dalam bentuk yang berlipat kali ganda yang dapat memberatkan mizan hasanatnya seberat-beratnya sehingga dapatlah sekiranya dia diharuskan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.